Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Isya dan tarawih yang sama-sama dirahmati Allah, salah satu fungsi dari puasa yang kita tunaikan adalah mengasah kecerdasan emosional kita. Kecerdasan emosional ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah sebuah kecerdasan yang jika dimiliki oleh seseorang, maka insya Allah hidupnya bisa bahagia, usahanya bisa sukses. Bahkan seorang pakar dalam ilmu kecerdasan emosional, Goleman, mengatakan bahwa antara kecerdasan emosional dan intelektual itu 80% kesuksesan seseorang ditentukan oleh kecerdasan emosionalnya, 20% kecerdasan intelektual. Jadi kepintaran otak kita itu hanya 20% saja bagian dari keberhasilan kita. Justru kecerdasan emosional itulah yang insya Allah akan menjadi penentu kesuksesan seseorang. Bapak Ibu, biasa kita lihat waktu kita sekolah dulu, bisa kita lihat-lihat coba pengalaman kita mungkin masing-masing. Waktu kita sekolah di SD, SMP, dan SMA, tentu kita bisa melihat kemampuan teman-teman kita dari segi prestasi akademik. Ada orang yang kita lihat tidak pernah di ranking, tapi ternyata setelah dia dewasa, dia terjun ke dunia usaha, dunia pekerjaan, dunia profesi. Kenapa dia lebih berhasil daripada teman kita yang hampir setiap kelas dia ranking 1? Bisa kita lihat itu. Ada teman saya, waktu saya kuliah dulu, itu pokoknya kalau diskusi orang tidak tahu apa yang dia mau bilang. Sekarang dia menjadi kepala sekolah. Pernah saya ketemu, saya bilang, kalau kamu upacara, kemudian amanat pembina upacara, apa Tommy yang kamu bilang sama murid-muridmu? Apa dia bilang, Victor Thomas sekarang? Karena saya sudah belajar. Jadi kecerdasan emosionalnya yang melatih dia, sehingga dia bisa sukses, dia bisa berhasil. Puasa melatih, mengasah kecerdasan emosional kita, yang bagian-bagiannya terdiri dari, pertama, pengenalan terhadap diri sendiri. Jadi untuk berhasil, untuk sukses, miliki kecerdasan emosional, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kenali diri kita. Apa potensi yang kita miliki? Apa kelebihan kita? Apa kekurangan kita? Kalau ini sudah kita ketahui, maka yang muncul selanjutnya adalah kita bisa melakukan pengendalian diri. Banyak orang yang tidak sukses, banyak orang yang gagal dalam hidupnya karena tidak bisa mengendalikan dirinya. Puasa kan melatih kita mengendalikan diri. Coba kita lihat, bagaimanapun ketika waktu sahur itu, bagaimanapun kita masih mau minum, masih mau makan, masih mau cemilan dan seterusnya, tapi begitu waktu imsak masuk, kita berhenti. Berhenti kita, kenapa? Karena kalau kita masih makan, berarti kita tidak punya puasa, alias puasa kita batal. Kita mengendalikan diri kita. Begitupun ketika kita sudah menghadapi hidangan buka puasa, biasanya kalau ada mungkin makanan atau kue-kue kesukaan kita, gasi tuniler makilia gitu, mau sekali mungkin, tapi kita menahan diri, kita kendalikan diri kita untuk tidak menyentuhnya sampai waktu berbuka tiba. Ketika orang puasa, ada orang yang kasih marah-marah gitu, tapi apakah kita marah atau tidak? Ketika kita tersadar bahwa kita berpuasa, pasti kita masih bisa mengendalikan diri. Jangan marah deh, karena kalau marah kan,
berkurang pahala puasanya. Bahkan pernah ada pengalaman ketika bulan suci Ramadan, di suatu tempat ada seseorang yang dibuat marah oleh orang lain. Tapi ini orang langsung berkata, untunna janda puasa kak, coba tidak puasa kak, marah-marah. Artinya masih ada ini fungsi kontrol puasa ini mengendalikan diri. Dan kalau ini kita bawa kepada kehidupan kita sehari-hari, dari hasil puasa kita, latihan yang kita dapatkan dalam bulan suci Ramadan ini, insya Allah kita bisa bahagia dalam hidup. Banyak orang tidak bahagia hidupnya hanya karena tidak bisa mengendalikan diri. Contohnya, dia lihat temannya beli mobil, motornya beli mobil, padahal sesungguhnya dia belum butuh itu mobil, hanya keinginan punya mobil, tapi belum dibutuhkan. Akhirnya dipaksakan. Kenapa dipaksakan? Tidak bisa mengendalikan dirinya. Apa yang terjadi? Setengah mati cicil tiap bulan. Pakaian lagi, mulai barang. Jadi semua orang beli baju lebaran, beli baju baru. Sudah dibeli satu, tapi karena dia orang beli lagi, dia tidak bisa tahan dirinya, beli juga. Akhirnya apa? Ada kebutuhan yang tidak tertutupi, justru malah keinginannya yang dia penuhi. Inilah yang membuat kebutuhan-kebutuhan kita dalam apa namanya pemenuhan-pemenuhan dalam kehidupan kita ini biasanya membengkak pengeluaran kita gara-gara keinginan, bukan kebutuhan. Kenapa keinginan selalu diperturutkan? Karena tidak bisa mengendalikan diri. Inilah yang bikin kita selalu pusing. Baru-baru ini juga ibu-ibu dibikin pusing dengan minyak goreng. Orang di rumah bilang, laka minyak goreng. Saya bilang, kalau laka minyak goreng, jangan pergi makan gorengan. Tekampan gitu. Masalahnya kampan gitu. Atau kalau tidak, kita beli kelapa, baru kita parut, kita perasantannya, kemudian kita tanya, kita pasar. Bikin minyak goreng sendiri. Daripada pusing-pusing, harus selalu pergi antrian. Bahkan gara-gara minyak goreng kemarin itu, Bapak Ibu Jiran Majolah, ada orang satu rumah tidak saling mengenal di tempat perbelanjaan. Kenapa? Karena kalau kita tahu bisa turun aja dikasih. Banyak orang mengambil keuntungan di tengah-tengah kesulitan yang dialami oleh orang lain. Ini terjadi karena apa? Karena tidak adanya pengendalian diri. Luar biasa itu puasa Pak. Coba kita lakukan ibadah puasa ini dengan baik, dengan benar, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah keluar kita dari bulan suci Ramadan, hidup kita akan lebih tenang, hidup kita akan lebih indah, hidup kita akan lebih bahagia. Kenapa? Karena kita sudah mulai belajar mengendalikan diri kita. Pengendalian diri itu juga adalah bagian, rangkaian dari kesabaran. Kalau ada orang yang sabar, insya Allah pasti berhasil dalam hidupnya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "Wa basyiris sabirin," berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang yang sabar itu Allah sendiri menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar." Dan sabar itu adalah pengendalian diri itu adalah salah satu bagian yang dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai kesabaran dalam hidupnya. Kalau ada orang sabar, insya Allah pintar bagi bersabar dalam hidup. Tunggu misalnya, kalau bukan besok lusa, kalau bukan lusa mungkin minggu depan, bahkan bulan depan, tahun depan, kita akan merasakan yang namanya kesuksesan. Kalau sabar jadi banyak orang karena ketidaksabarannya mau sekali ini cepat kaya, sehingga menempuh cara-cara yang tidak wajar, menempuh cara-cara yang tidak benar. Apa yang terjadi? Ujung-ujungnya kesengsaraan. Ambil utang banyak-banyak di bank, buka usaha, padahal dia belum pelajari itu usaha bisa berkembang atau tidak. Tapi karena nafsu yang dipakai, karena tidak sabar, mau sekali ini cepat kelihatan bahwa dia adalah orang yang sukses. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di tengah-tengah perjuangannya, macet usahanya, macet uang bank, akhirnya apa yang terjadi? Yang dijadikan sebagai jaminan pun itu diambil oleh bank, akhirnya kita bangkrut, tidak memiliki apa-apa. Tapi coba kalau kita sabar, kita memulai bisnis kita dari seperti anak tangga, dari anak tangga pertama, dua, tiga, dan seterusnya, insya Allah pelan, tapi pasti bagi orang yang sabar, menekuni usahanya, mencintai usahanya, pasti akan sukses. Kalau mungkin sukses dalam usaha kita, sabar makin saja, cintai pekerjaan, pasti ada hasilnya, tidak mungkin tidak. Sabar, cintai pekerjaan, insya Allah hasilnya pasti bagus.
Kenapa saya minta cerita? Karena saya pernah alami. Saya dulu waktu mahasiswa, saya adalah mahasiswa yang sambil kuliah, kebetulan kuliah saya itu di siang hari. Waktu itu usaha orang tua lagi macet, orang tua susah memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok kita ketika itu. Akhirnya apa yang saya lakukan? Sambil kuliah, saya jual sayur. Habis sholat subuh berangkat dari rumah, pakai sepeda Mustang waktu itu, Mustang. Ya, sepeda Mustang. Itu pakai pergi ke BABE ngambil sayur. Kemudian saya jual di pasar PT Pamos. Mungkin ada di antara jemaah dulu yang pernah beli sayur sama saya. Saya jual sayur, Pak. Untuk apa? Untuk membiayai kuliah. Karena kasihan orang tua kalau harus membiayai adik-adik saya. Yang kebetulan saya anak ketiga, adik saya masih ada tiga orang juga. Kakak saya waktu itu juga masuk polisi pendidikan, dia juga masih butuh biaya. Akhirnya saya karena saya hanya dua orang bersaudara laki-laki, kakak sementara pendidikan di kepolisian. Apa boleh buat, saya sambil kuliah harus membiayai kuliah sendiri. Jual sayur, kemudian jual buah-buahan, jual ayam potong, kemudian jadi loper koran. Saya pernah jadi loper koran, Pak. Itu yang paling membuat saya tidak bisa lupa adalah ketika musim hujan datang, lebih kita pentingkan menyelamatkan korannya orang daripada diri sendiri. Kita kadang-kadang basah kuyup, yang penting koran tidak basah. Itu suka dudanya dulu itu. Tapi saya sabar. Saya bilang, ini hanya proses. Saya tidak mungkin selamanya di sini. Saya harus sabar, saya mau menuntut ilmu. Kalau saya nanti sudah punya ilmu, saya bisa manfaatkan. Insya Allah, saya sudah tidak jadi loper koran lagi. Dan alhamdulillah sekarang tidak lagi. Jual sayur, Pak. Pernah ibu bilang, Pak, kenapa tidak menjual di kemarin? Saya bilang, ibu ada kegiatan di kampus. Dia kaget dia, ih mahasiswa gimana? Saya bilang, iya saya mahasiswa. Dia bilang, jarang-jarang ada anak muda kuliah seperti kita. Tidak bertanya pada waktu itu ada anak gadis tak, bu? Bapak ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesabaran. Jadi waktu itu kita harus bersabar. Karena itu hanya proses. Jadi kesabaran itu adalah sebuah proses yang harus ada dalam diri kita untuk mencapai sebuah sukses. Alhamdulillah saat ini saya diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebetulan saya kerja di Kantor Kementerian Agama, diberikan tanggung jawab untuk mengurusi seluruh kantor urusan agama se-Sulawesi Selatan. Itulah jabatan yang diberikan oleh negara kepada saya, dan itu saya sudah laksanakan kurang lebih 2 tahun. Sebelumnya mengurusi masjid. Kemudian dipindahkan lagi mengurusi kantor urusan agama. Datuk setelah ini nanti dipindahkan untuk mengurusi apa lagi. Yang jelas bahwa alhamdulillah saat ini dengan kesabaran yang saya lakukan dulu, kemudian hasilnya sekarang alhamdulillah sudah keliling Indonesia, tidak perlu keluarkan uang sendiri. Bahkan sudah beberapa negara saya kunjungi, itu dibiayai oleh negara. Alhamdulillah, dulu itu waktu saya masih tinggal di kampung, kalau ada pesawat lewat, kita lihat-lihat gitu baru. Wih, pesawat, dikejar sampai dia hilang. Alhamdulillah saat ini, ketika mau berangkat ke luar kota Makassar atau Provinsi Nusa Selatan, saya sudah bisa pilih-pilih maskapai. Kapan saya mau naik Garuda, kapan saya mau naik Citilink, kapan saya mau naik Lion, kapan saya mau naik Batik, itu tergantung saya pilih yang mana. Alhamdulillah. Jadi inilah proses kesabaran, pengendalian diri, menghantarkan seseorang bisa mencapai kesuksesan. Kemudian yang kedua, kecerdasan emosional yang terasa ketika kita berpuasa adalah memiliki empati. Ada rasa dalam diri kita melihat saudara-saudara kita ketika mengalami sesuatu yang butuh pertolongan. Itu empati, bisa merasakan penderitaan orang lain, bisa merasakan kesulitan orang lain, bisa merasakan sakit hatinya orang lain. Itulah empati. Dan puasa melatih kita untuk itu. Betapa tidak, ibu bapak yang memberikan sumbangan buka puasa, itu kan memberi makan kepada orang yang lapar. Sekalipun di rumahnya ada makanan, tapi dia pada saat itu lapar. Kenapa? Karena berpuasa. Memberi makan kepada orang yang lapar, merasakan bagaimana nikmatnya ketika kita lapar kemudian meneguh air. Bagaimana nikmatnya ketika kita lapar lalu mencicipi makanan yang manis. Ini kita rasakan itu. Dan itulah yang mendorong kita, itulah yang menggerakkan hati kita memberikan sumbangan buka puasa. Dan pahalanya luar biasa itu memberikan sumbangan buka puasa. Satu orang yang menikmati, maka kita dapat pahala yang sama dengan satu orang itu.
Jadi kalau 20 orang, kita dapat pahala 20 orang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Jadi berlomba-lomba nih Pak, memberikan semua yang punya puasa. Biar setiap hari satu dosko saja air mineral, air mineral yang dalam bentuk gelas, satu dosko saja kita bawa ke masjid, setiap hari, suplai ke masjid. Jadi tidak harus kue yang mahal, tidak harus makanan yang berat, biar kecil-kecil, sedikit, itu adalah merupakan sumbangan buka puasa dan pahalanya kita bisa dapatkan seperti pahala orang yang berpuasa. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memiliki empati dalam hidup kita dulu pernah susah misalnya, kita dulu pernah menderita. Ketika ada orang yang datang minta tolong kepada kita, pasti kita bisa rasakan bagaimana penderitaan itu orang dan bagaimana senangnya ketika kita memberikan pertolongan. Ini yang dilatihkan puasa kepada kita. Kalau pengendalian diri kita sudah bagus, kemudian empati kita kepada sesama sudah bagus, insyaallah ini kunci kesuksesan dalam hidup kita. Sekali lagi, kunci kesuksesan dalam kehidupan kita. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.